6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah adik-adik apa sih manfaat globalisasi? Lalu bagaimana globalisasi dapat terjadi? Tentunya globalisasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di negara lain melalui berita-berita yang ada di televisi maupun di media internet. Nah, bagaimana ya globalisasi dapat terjadi? Nah, kita akan pelajari di subtema 2 ini bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar Menteri Luar Negeri. Nah, adik-adik, ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Namanya Ibu Retno Marsudi. Nah, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi ini menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau disebut APEC di Manila, Filipina, tanggal 17 November 2015. Jadi di sini ada pertemuan yang membahas kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Nah, berita selanjutnya tentang APEC ini adalah sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik ini hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama pada waktu itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping, lalu Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe. Nah, forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Nah, selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi itu dikemukakan adik-adik. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik yang cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Namun Indonesia tidak terpengaruh dengan adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah-tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia adik-adik, terutama para peserta APEC. Pasalnya Indonesia itu punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Jadi Indonesia itu diperebutkan untuk bekerja sama. Dikutip dari lensaindonesia.com. Itu tadi informasi bagaimana Indonesia itu dikenal oleh dunia adik-adik ya, memiliki daya tarik dari tempat atau posisinya yang strategis di kawasan ASEAN bahkan di dunia. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tadi dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ya tentunya bisa disiarkan karena adanya televisi, karena adanya media internet ya. Melalui YouTube, melalui Google, kita bisa mengakses semuanya berita kejadian apapun yang terjadi di luar negeri. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Tentu membawa manfaat
banyak negara-negara yang ingin bekerja sama dengan Indonesia karena Indonesia memiliki posisi yang strategis. Nah, tadi Indonesia menjadi bahan rebutan ya oleh bangsa-bangsa atau oleh pemimpin-pemimpin negara lain untuk diajak bekerja sama. Tetapi di sini Indonesia harus menimbang dengan baik-baik kerjasama mana yang harus diterima dan kerjasama mana yang tidak diterima. Nah, simak teks eksplanasi berikut ini. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Nah, teks eksplanasi ini diambil dari Antara News. Pewartanya adalah Mona Lisa dan dikutip pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang paling besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram yaitu Profesor Dr. Mahsun MS di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta pada hari Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia itu memang hanya memiliki 90 ribu kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lain sebagainya. Atau dari kata anak, bisa berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia yang bernama Frans Magnis Suseno atau akrab dipanggil atau disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang. Itu ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumahnya. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Diambil dari sumber www.antaranews.com. Ini tadi ya adik-adik, betapa kayanya bahasa Indonesia yang kita miliki. Nah, dari teks eksplanasi tadi, kita mengetahui bahwa bagian-bagian dari teks eksplanasi adalah ada topik masalah, ada deret penjelas, dan ada simpulan atau pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Nah, sebenarnya tadi hanya ada 3 paragraf ya. Nah, paragraf terakhir ya itu bisa berisi deret penjelas dan simpulan atau pendapat dari penulis. Nah, sekarang paragraf pertama topik masalahnya adalah bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara yang berpenduduk terbesar di ASEAN. Itu topik masalahnya. Lalu deret penjelasnya apa? Nah, di situ dijelaskan oleh Prof. Mahsun ya, bahwa bahasa Indonesia itu memang hanya memiliki 90 ribu kosakata, tetapi bisa menciptakan kosakata baru, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Lalu menurut Frans Magnis Suseno, bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa global karena bahasa Indonesia ini, dengan bahasa Indonesia kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna,
tidak kaku dan bisa berkembang. Sedangkan untuk paragraf ketiga itu sebenarnya berisi deret penjelas dan simpulan adik-adik. Nah, deret penjelasnya adalah Romo Magnis ini menyayangkan generasi muda yang saat ini lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung kok orang Indonesia itu bisa bahasa asing. Tetapi jangan sampai bahasa Indonesia sebagai bahasa utama itu digantikan, karena nanti rasanya pasti kosong ya. Rasanya berbeda juga kalau kita tidak memakai bahasa utama kita, yaitu bahasa Indonesia. Lalu paragraf ketiga itu berisi simpulan. Nah, simpulan atau pendapat dari penulis. Nah, pendapat atau simpulannya, menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Nah, di sini Indonesia itu melakukan kerjasama dalam bidang budaya, dalam bidang politik juga. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota dalam hal komunikasi. Nah, di sini Kak Citra menjabarkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik di masa globalisasi. Nah, bentuk kerjasama politiknya adalah mempererat hubungan politik itu melalui pertukaran duta dan konsul, duta negara dan konsul negara. Lalu kerjasamanya menciptakan stabilitas politik, mengadakan perjanjian ekstradisi. Nah, untuk peran Indonesia dalam hubungan kerjasama negara di Asia Tenggara adalah mengirim duta dan konsul ke negara anggota, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara yang lain, ya. Selain kita mengirim duta dan konsul ke negara lain, kita juga harus menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara lain yang mewakili negara mereka di Indonesia. Ikut serta mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota ASEAN. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Berikutnya adalah mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Nah, adik-adik bisa melihatnya di kosro.blogspot.com ya. Lalu bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampak bagi lingkungan hidup? Mari kita cermati potongan berita berikut ini. Nah, di sini ada potongan berita yang akan kita baca bersama-sama. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi, adik-adik. Masalah pemborosan energi ini secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% itu disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energinya loh. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia itu mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebaiknya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatnya suhu global, adik-adik. Meningkatnya suhu global itu menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan,
mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, itu tadi berita tentang manusia yang khususnya di Indonesia ini melakukan pemborosan energi adik-adik. Nah, pemborosan energi itu berdampak pada banyak hal ya, meningkatnya suhu global, lalu naiknya permukaan air laut dikarenakan gletser yang mencair. Nah, itu kita sebagai manusia harus bisa menghemat energi. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Nah, percobaannya adalah kita akan membuat rangkaian listrik adik-adik. Alat dan bahan yang digunakan, satu buah lampu bohlam 5 watt. Lalu satu buah lampu LED 5 watt juga, sama-sama 5 watt ya. Lalu satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel, gunting, isolasi, dan satu buah kotak atau kardus bekas mie instan. Nah, kita akan uji coba mana di antara lampu bohlam, lampu LED, lampu neon ini yang nyalanya paling terang. Padahal di sini sama-sama 5 watt. Langkah percobaannya, buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri, lalu letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus seperti gambar ini ya. Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Nah, dari percobaan ini kita bisa mengetahui lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang. Nah, di antara ketiga lampu itu padahal wattnya sama, yaitu 5 watt. Nah, yang paling terang itu adalah lampu LED adik-adik. Bukan lampu bohlam, bukan lampu neon, tetapi lampu LED itu yang paling terang. Lampu mana yang paling hemat energinya? Berarti kalau paling terang dan wattnya paling wattnya sama, itu berarti lampu yang paling terang adalah lampu LED juga. Karena dengan daya atau watt yang sama, lampu LED itu mampu menyala lebih terang. Artinya, jika kita memilih neon atau bohlam, maka kita harus memilih lampu dengan watt yang lebih besar untuk menyamakan tingkat cahaya yang dihasilkan lampu LED yang 5 watt tadi adik-adik. Oh, ternyata seperti itu ya. Kita lebih hemat menggunakan lampu LED. Coba kalian amati lampu rumah kalian masing-masing. Apakah lampu itu LED, bohlam, atau neon? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.